Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Di sini kami akan merangkai alat sensor LDR menggunakan relay. Di sini kami menggunakan relay, lampu sebagai aktuator, project board, sensor LDR, dan juga Arduino Uno. Di sini kami menggunakan sintak LDR dan juga relay yang sudah digabungkan. Apabila pada perintah kami untuk nilai LDR lebih dari 970, maka lampu yang sebagai aktuator akan menyala. Dan apabila nilai LDR kurang dari 970, maka lampu yang sebagai aktuator akan mati. Bisa kita lihat di serial monitor. Untuk nilai LDR itu menunjukkan angka 980 ke atas, maka lampu yang sebagai aktuator akan menyala. Bisa dilihat di dalam video ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.